Pada gelaran Euro 2020 yang lalu, Marcus Rashford dan Jadon Sancho menjadi bagian dari skuad timnas Inggris. Namun di jeda internasional bulan Juni, keduanya tak mendapatkan panggilan. Bahkan pada jeda internasional sebelumnya, mereka juga absen. Hal itu disebabkan karena di sepanjang musim 2021-2022, baik Rashford dan Sancho menunjukkan penampilan yang kurang mengesankan bersama Manchester United. Ini jelang Piala Dunia 2022 di Qatar yang akan digelar mulai bulan November mendatang. Rashford dan Sancho harus berpacu dengan waktu untuk bisa menunjukkan kualitasnya di atas lapangan demi mengamankan tempatnya kembali di skuad Inggris. Kami hanya memanggil Harry Maguire. Banyak yang harus Rashford dan Sancho lakukan untuk kembali ke skuad. Saat ini jelas ada ruang untuk keduanya dibandingkan dengan yang lain di posisi yang kami pilih. Karena level mereka belum setingkat yang lain. Itu tergantung pada masuk ke tim dan membuat manajer terkesan di sana dan memulai musim dengan baik, ujar Gareth Southgate seperti dilansir dari Sport Mall. Pakar transfer Eropa Fabrizio Romano memberikan info terbaru seputar aktivitas transfer Manchester United di musim panas ini. Romano membeberkan bahwa United sedang mengincar tanda tangan Antony dari Ajax Amsterdam. Kepindahan Ten Hag ke MU membuat setan merah digosipkan akan membajak sejumlah pemain Ajax Amsterdam. Salah satu nama yang beredar menjadi target transfer setan merah adalah Antony. Romano membeberkan bahwa rumor ketertarikan MU terhadap Antony benar adanya. Ten Hag ingin bereuni dengan mantan anak asuhnya tersebut. Romano menyebut bahwa nama Antony memang masuk dalam daftar belanja United. Sang pemain ingin direkrut Erik Ten Hag di musim panas ini. Ini disebabkan Ten Hag sangat menyukai sang penyerang. Ia menilai Antony bisa menambah kekuatan lini serang MU di musim depan. Jadi Ten Hag sudah meminta manajemen MU untuk menyusun rencana transfer pemain timnas Brasil itu di musim panas ini. Menurut gosip yang beredar, transfer Antony di musim panas ini akan memakan biaya yang cukup besar. Ajax hanya mau melepas sang winger di kisaran angka 50 juta euro di musim panas ini. Mereka tidak mau menurunkan harga sang pemain. Bursa transfer musim panas Liga Inggris sudah dibuka sejak 10 Juni kemarin dan akan ditutup pada 1 September 2022 nanti. Inilah saatnya klub-klub Liga Inggris belanja pemain-pemain baru untuk memperkuat skuad. Sejauh ini Manchester City dan Liverpool sudah datangkan striker baru. City datangkan Erling Haaland dan The Reds kabarnya selangkah lagi rekrut Darwin Nunez. Dilansir dari Jimmy Sports, Park Ji-sung yang merupakan ex-pemain Manchester United memberikan saran kepada Son Heung-min. Park Ji-sung mau Son lanjutkan kejayaan pemain Korea Selatan di Old Trafford. Saya yakin dia bisa lanjutkan kejayaan saya di Manchester United. Dia bisa mencetak lebih banyak gol daripada Sancho dan Rashford. Bagi Park, Son Heung-min dicap hanya menghabiskan waktu di Tottenham Hotspur yang selalu nirgelar. Park Ji-sung bawa-bawa nama Dimitar Berbatov dan Michael Carrick sebagai contohnya. Tottenham bukan tim yang selalu menangi trofi. Dia harus belajar dari Berbatov dan Carrick untuk pindah ke United mengangkat trofi, tutupnya. Son Heung-min sudah memperkuat Tottenham Hotspur sejak tahun 2015 dan akan habis kontraknya di tahun 2025. Pemain berusia 29 tahun itu musim lalu meraih titel top skor Liga Inggris
dan menjadi pemain asal Asia pertama yang mendapatkannya. Manchester United mengalihkan teropong mereka ke striker lain setelah gagal mendaratkan bintang muda Benfica Darwin Nunes yang memutuskan merapat ke Liverpool. The Red Devil membutuhkan sosok striker baru di musim panas ini. Fabrizio Romano, pakar transfer sepak bola, mengungkapkan dalam kolomnya di Talk Offside bahwa striker AS Roma Tammy Abraham bisa menjadi alternatif potensial bagi Setan Merah. Abraham yang sukses menjuarai Liga Konferensi Eropa di edisi perdana, meninggalkan Chelsea untuk bergabung ke AS Roma di bursa transfer musim panas lalu, setelah dia kesulitan mendapatkan jam terbang reguler di Stamford Bridge. Romelu Lukaku kemudian mendarat di Stamford Bridge untuk menjalani periode kedua sebagai pengganti Abraham. Namun, kenyataan di lapangan berbicara lain, sebab The Blues harus bisa menerima penyesalan setelah melihat penampilan sensasional Abraham di kancah sepak bola Italia, membuat beberapa klub tertarik untuk meminangnya di bursa transfer musim panas ini. Sementara Lukaku justru melempem di Chelsea, menurut Il Messaggero, Manchester United jadi salah satu yang menginginkan tenaga Abraham. Banyak pihak menyarankan agar manajemen The Red Devil bergerak mendapatkan Abraham sebagai alternatif transfer Nunes yang akan memperkuat Liverpool musim depan.